Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Debi Channel. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat cara mereka mengutip perondolan di piringan ya. Inilah kondisi masuk ke dalam CR. Nah, ini sudah nampak nih kutipan brondol yang sudah terkutip seperti ini. Ada 6 karung ya. Ya, ini penduk mereka untuk beristirahat. Kita lanjut. Tumpukan buah yang sudah terpanen. Ini buah-buah yang sudah siap diangkut oleh pelangsir. Kita sudah bersama nge-track. Ini lagi kutip brondolan ya? Kutip brondolan. Oke. Kita akan menuju ke dalam untuk melihat kondisi mengutip brondolan ya, teman-teman. Dan ini kita sudah masuk di jalan tengah sawit ya. Jalan tengah untuk pengambilan buah. Dan ini kita ketemu pemanen ya, lagi mengeluarkan buah. Gimana Pak? Semangat. Ini adik-adik kita sedang cari kutip brondolan. Adik agak malu ya, adiknya. Nah teman-teman, seperti inilah aktivitas mereka mengutip brondolan. Nanti kita coba tanya-tanya sama ibu ini, apa sih keuntungan pengutip brondolan? Nanti kita coba tanya-tanya langsung ya.
Ibunya asal sini ya? Ya. Biasanya untuk pengetrek ini ibu dapat penghasilan tuh per bulan berapa? 1 juta. 1 jutaan ya, lumayan juga ya dengan penghasilan begini hanya cari brondolan. Ibu boleh lanjut ya, Bu? Sampai di sini video yang saya bagikan ke teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Jika ada kata-kata salah, teman-teman bisa memberikan saran di kolom komentar video ini. Dari CR menuju jalan poros. Teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.